Okay, hari ini kita bincang soalan yang cikgu dah share kemarin. Kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama ni adalah lebih kurang tajuk yang kita bincang minggu lepas, iaitu tajuk sel ringkas. Okay, jadi cikgu nak kamu perhatikan betul-betul soalan berkaitan sel ringkas ni. Kamu kena ingat baliklah syarat-syarat sel ringkas. Dia mesti ada kepingan logam yang berbeza sebagai dia punya elektrod. Dia kena ada electrolyte, dia kena ada dawai penyambung dan dia kena ada alat untuk mengesan arus. Contohnya macam soalan ni dia guna voltmeter. Okay, soalan ni dia kata apa? Rajah menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk mengkaji penghasilan tenaga elektrik. Kepingan logam zinc dan plumbum digunakan sebagai elektrod. Okey, kita tengok pula dalam jadual. Aluminium dan plumbum. Bacaan voltmeter dia 1.5. Zinc-zinc kosong. Bacaan voltmeter kosong. Kalau pasangan zinc dan plumbum, dia suruh kamu ambil bacaan daripada gambar rajah voltmeter tu. Soalan ni direct sahaja. So kita tengok daripada situ bacaan dia adalah 0.6. Jadi jawapan untuk yang kamu lengkap dan jadual adalah 0.6. Okey, sebelum tu saya nak kamu perhatikan betul-betul maklumat dalam jadual. Syarat-syarat sel ringkas macam cikgu dah cakap tadi, dia punya kepingan elektrod mestilah pasangan logam yang berbeza. Tapi kalau pasangan logam tu sama jenis, contohnya zinc, kedua-dua zinc, dia tidak ada elektrik yang terhasil. Okey, sekarang B, nyatakan inference bagi eksperimen ini. Dia minta sebab. Okey, kita dah tahu dah keputusan yang ada dalam jadual tu, kalau ada elektrik, mesti ada pesongan voltmeter, jarum voltmeter, ataupun mesti ada bacaan pada voltmeter. Jadi itulah inference kita untuk eksperimen ini. Jadi lebih kurang jawapan dia, terdapat bacaan voltmeter kerana terdapat tenaga elektrik dihasilkan. Okay, itu je jawapan untuk B. Kemudian C, nyatakan pemboleh buat eksperimen ini, manipulasi. Okey, kalau ada jadual lagi senanglah, kolomnya sebelah kiri. Jawapannya adalah jenis pasangan logam. Okey, jenis pasangan logam. Okey, seterusnya pemboleh ubah bergerak balas, kita tengoklah kolom yang sebelah kanan iaitu bacaan voltmeter. Kemudian nyatakan hipotesis eksperimen ini.